Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudi ke tanjung, hati terkenang, mulut menyebut, budi yang baik rasa nak junjung. Bunga melati, bunga di darat, bunga seroja di tepi kali, hina besi kerana karat, hina manusia tidak berbudi. Tingkap papan, kayu bersegi, sampan sakan di pulau angsa, indah tampan kerana budi, tinggi bangsa kerana bahasa. Lihat, pantun yang saya telah bacakan tadi sangat banyak memberikan pengajaran kepada pendengar. Pantun ini merupakan pantun budi yang bertemakan masyarakat akan memandang tinggi terhadap golongan yang berbudi bahasa kerana bahasa menunjukkan entiti sesuatu bangsa. Perkara ini telah menunjukkan sastra yang baik dan bermanfaat adalah sastra yang menggunakan bahasa yang indah dan mudah untuk difahami. Seorang penulis yang baik akan mempunyai matlamat penulisan dan hasil penulisannya memberikan manfaat kepada pembaca. Paling bagus apabila pembaca tu dapat mengubah hidup dia menjadi lebih baik. Sastra mendidik. Betul ke sastra itu mendidik? Renung-renungkan dengan melihat ataupun mendengar bacaan pantun saya sebentar tadi. Sastra ni, kalau kita faham, dia meliputi aspek kemanusiaan, budaya dan juga sosial. Bukan tertumpu pada sesuatu karya itu sahaja. Sebagai contoh, saya ambil contoh lain. Apabila kita melihat sudut sastra daripada sastra kanak-kanak ataupun remaja ataupun sastra zaman dahulu, mempunyai pelbagai mesej yang ingin disampaikan. Seperti cerita Si Tanggang. Bila kita membaca cerita Si Tanggang, kita akan belajar mengenai hormat orang tua, kedudukan orang tua. Seterusnya dengan cerita binatang, cerita rakyat kita sendiri seperti Pak Pandai, Mak Jening, Bawang Merah, Bawang Putih, semua tu sememangnya banyak sangat mesej yang ingin disampaikan. Orang kata bukan cerita kosong-kosong. Bukan sebagai hiburan semata-mata. Sebab itulah sastra itu mendidik. Bila kita baca novel-novel yang penulisnya prolifik, novel yang dah menang hadiah sastra, semua tu bukan kaleng-kaleng tau. Siap ada pendebatan lagi nak tentukan kenapa novel ni menang, kenapa novel ni atau cempeng ni tak menang. Selain tu, dari sudut kacamata mahasiswa yang mengambil bidang kesusastraan, kami telah banyak mengkaji pelbagai karya sastra. Sudah semestinya apabila kami mengkaji novel ataupun cerpen ataupun sesuatu karya, kami akan mendapat sesuatu perkara yang baru. Jika kami mengambil serius mengenai teks yang telah kami kaji, yang telah kami jadikan sebagai bahan kajian kami, yang telah jadikan sebagai assignment, kami akan mendapat belajar sesuatu yang bernilai daripada kajian yang telah kami lakukan. Sesungguhnya, sastra itu mendidik untuk orang yang cakna dengan keadaan sekeliling dia. Sekian, terima kasih.